dan kecil. Ini kita untuk membuat daunnya. Lalu kita butuh satu kertas origami lagi untuk membuat batangnya. Lalu kita butuh buku gambar dan kita butuh lem. Oke, kita mulai sekarang ya. Pertama kita ambil kertas origami yang berukuran besar dulu. Lalu kita tekuk menjadi dua bagian untuk segitiga. Lalu kita buka. Nanti ujung-ujungnya kanan dan kiri ditekuk ke bagian tengahnya ya, seperti ini. Sekarang sudah membentuk satu segitiga yang pertama. Kita membuat daun segitiga yang kedua. Dari ukuran kertas origami berukuran sedang, kita lakukan hal yang sama. Kita bagi dua bagian membentuk segitiga. Ini kita buka lagi. Yang ujung kanan dan ujung kiri kita tekuk ke bagian tengah, sama seperti tadi yang pertama ya. Jadi dua segitiga. Lanjut ke bagian yang terakhir, yang paling kecil. Kita lakukan hal yang sama. Tekuk menjadi dua bagian untuk segitiga. Sudah, kita tekuk lagi bagian kanan dan kirinya. Rapi. Yang atas tekuk, yang atas tekuk ya. Gini, sudah jadi. Sekarang kita membuat batang pohon cemaranya. Kita tekuk jadi dua bagian membentuk persegi panjang. Kita buka. Yang ini kita tekuk ke tengah. Yang ini, yang bagian kiri kita juga tekuk ke tengah. Oke, batang pohonnya sudah jadi. Sekarang kita tempel di buku gambar ya. Yang pertama kita tempelkan bagian batang pohonnya dulu. Sudah menempel. Di sini ada tiga bagian. Kita menempelkan yang paling kecil dulu ya. Yang ukuran paling kecil kita tempelkan dulu. Sudah menempel. Yang kedua, kita tempelkan daun yang tengah. Jadi nanti begini. Tempel. Yang terakhir, bagian yang paling besar. Jadi deh pohon cemaranya. Oke, sekarang pohon cemaranya sudah jadi. Terima kasih ya sudah menyaksikan videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.